Siap disantap ya, mantap banget. Ini asam pedas gitu. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Bersama aku di sini yang lagi gabut hari ini. Hari ini aku bakal ngajak kalian buat masak lagi ya. Tadi kan aku ada yang mati beberapa ikan mas sama ikan nila gitu. So aku bakal bikin pecah ikan mas ya. Ini aku lucu banget ya pakai poni. So sebelum itu aku bakal langsung panen dulu ini buat lalapan ya, si kecipir aku yang gak habis-habis. Biasanya di sini tuh kacang panjang, tapi sekarang udah berganti jadi kecipir nih. Ini masih muda-muda banget, aku cari yang udah agak tua gitu. Mana ya? Ini lumayan gede di dalam. Satu. Ini juga ada nih di atas tuh. Tuh, panjang-panjang banget kecipirnya. Udah dapat segini, tiga aja ya. Oke, satu lagi deh. Nih, satu lagi. Dapat empat. Ini jambunya udah mau matang ya. Ntar lagi matang buat rujak, enak banget. So ini dia kondisi kolam aku. Tuh kolamnya itu kemarin kan ada mabok. Kayaknya kecil-kecil gitu pada mabok, pada meninggal. Untung masih selamat ikan kakek. Ikannya masih ada yang selamat disini tuh. Juga ngambil si daun kale ya. Ini kalau nggak diambil nanti tua nggak enak. Masih muda-muda gini enak banget tuh. Kita juga ambil si daun pepaya. Mana nih gede batang pepaya ya. Aku ngambil si bunga mawar. Mendung ya sekarang lagi suasananya. Bunga mawar tuh dapat. Bunga kecipir ya, ini juga enak tau. Bunga cipir tuh dilalap tuh enak. Udah ini aja lalapannya, udah banyak. So ini dia si ikannya, ada ikan nila sama ikan mas. Ini aku udah siapin si kunyit ya, ini kunyit sama garam gitu biar nggak amis, karena ikan mas itu amis banget ya. Minyaknya udah panas, tinggal kita goreng si ikannya. Jangan lupa dibalik. Lucu. So, nungguin nilainya mateng, ini aku udah siapin ini jahe, kencur sama bawang merah sama daun jeruk ya. Ini semuanya dibakar, aku suka pecah itu yang dibakar, kupas dulu. Ini ada cabai sama sambal ya biar pedes. Siapin ini ulekannya, aromanya tuh wangi banget ya kalau dibakar. Tinggal dihalusin. Ini udah sih bangunnya, nggak usah terlalu halus. Ini aku masukin cabe ya, cabenya ini udah direbus. Diulek. Biar tambah pedes, ini aku kasih sambal ya, ini pakai cabe setan. Biar gurih.
sirupnya juga kita halusin. Kita ambil bagian pinggirnya aja. Ini tulangnya dibuang, si tulang dalamnya. Masukin, udah masuk ya. Ngoloknya gue halus-halus. Aku pakai garam. Taruh di ayam. Dah. Ini udah lumayan halus, ya aku nggak mau terlalu halus. Ini selanjutnya kita kasih jeruk nipis, kalau enggak jeruk limau, tapi aku enggak ada, jadi aku pakai asam, asam jawa ya. Ini tuh ada asam-asamnya gitu. Baru ada jeruk limau, mantap banget. Dan juga mau tambahin daun kemangi sama daun mint ya, biar lebih wangi. So, ini dia si sambal pecaknya udah jadi, tinggal kita masukin si ikannya, tinggal kita masukin ya, kita penyet-penyet gitu. Jadi ikan penyet bukan pecak. Pecak penyet yang gede juga. Satu lagi. Bagian bawahnya biar meresap. So, ini dia pecah ikan Mas Ala gabut hari ini. Tuh, udah siap disantap ya, mantep banget. Ini asam pedas gitu.